Okey, apa pun, berikan tumpuan kepada the one and only Dato' Azizul Hasni Awang bersama dengan Otakaya. Penentuan pingat emas untuk acara sprint. Dilepaskan dengan Kaya Ota memilih untuk berada di bahagian depan. Lihat bagaimana pecaturan yang akan dilakukan oleh pelumba negara, legenda negara yang lahir pada 5 Januari. Anak kelahiran Dungun ini sedang mengatur gerak. Anak kelahiran Dungun ini sedang mencipta satu lagi muka surat cerita kejayaan. Kita doakan. Jadi bermulalah untuk race yang pertama. Adik, kalau melihat kepada kedudukan ini, dah pasti bang, Azizul tidak akan memberi ruang kepada pelumba Jepun ni duduk di hadapan dia. Di last leg ni sudah pasti Azizul akan cuba untuk overtake dan terus membuat pecutan. Loceng dibunyikan Dato' Azizul Hasni Awang di bahagian belakang. Dia mula untuk melakukan tekanan ke atas Kaya Ota. Lihat bagaimana Dato' Azizul melepasi fasa berikutnya untuk melepasi selesai yang terakhir. Dato' Azizul Hasni Awang untuk kemenangan yang utama. Di race yang pertama, jadi milik Dato' Azizul Hasni Awang. Perancangan yang sempurna untuk dia memiliki peluang yang pertama terlebih dahulu. Seperti yang adik Usani katakan, dia memilih untuk di selekoh yang terakhir. Dia memilih untuk berada di bahagian belakang. Saya pasti ya Rizal, saya tidak dapat nak cakap apa-apa. Memang saya punya bulu roma semua tercekak tinggi ya bang. Jadi memang what a super ride by Dato' Azizul. Ya, sama-sama kita doakan. This is satu pusingan untuk mencari pemenang. Satu pusingan untuk mengesahkan pingat yang akan jadi kebanggaan. Anak kecil yang dibawa ke velodrome. Kalau kita lihat awal tadi semasa pastinya mau mengepikan satu hari nanti dan ada akan pengganti untuk individu ini yang sudah mencurahkan segala-galanya untuk demi Malaysia yang tercinta. Dato' Azizul Hasni Awang. Bermula dengan peringkat awal ini perlahan dari Otakaya mengintai kedudukan ruang sambil Dato' Azizul Hasni tidak mahu menunggu lama untuk mara sedikit ke bahagian depan. Naik ke atas. Perancangan dibina. Segalanya bermain di kotak pemikiran Dato' Azizul Hasni Awang. Bila masa perlu untuk henjutan itu dilakukan. Sudah ada perancangan awal melihat kepada untuk mengajak lawan itu mengikut temponya pada ketika ini. Sedang bersiap sedia untuk loceng dibunyikan sebentar lagi. Sudah pun ada tanda-tanda kemarahan ditampilkan oleh pelumba Jepun untuk mendesak Dato' Azizul Hasni Awang. Di bahagian belakang, lihat loceng telah pun dibunyikan untuk pusingan yang terakhir. Dato' Azizul kini dipintas oleh Kata. Tetapi lihat bagaimana Dato' Azizul terus mengorak kayuhan bertenaga untuk melepasi di selekoh yang terakhir. Dato' Azizul Hasni Awang. Yes! Untuk pingat emas. This is Dato' Azizul Hasni Awang. Emas untuk Malaysia. What a day. Sesuatu yang cukup mendebarkan.
dari anak dungun ini. Namun pengakhirannya adalah demi Malaysia. Dan ia membuktikan bahawa dia dalam kedudukan yang sangat-sangat baik untuk menuju ke Sukan Olimpik di Paris Club. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada Dato' Azizul Hasni Awang di atas kecemerlangan yang sangat luar biasa. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan Pack Sukan Astro untuk dapatkan akses anda.